sahabat kompas.com, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Kholis Takuf buka suara soal rancangan IKN. Yahya mengatakan pemerintah seharusnya juga memikirkan desain sosial dalam merancang ibu kota negara atau IKN baru. Menurutnya, pembicaraan mengenai desain sosial IKN hampir tak pernah muncul. Oleh karena itu, Yahya pun menawarkan NU sebagai pihak yang turut merancang desain sosial di IKN nantinya. Pasalnya, proyek ini melambangkan sesuatu yang ikonik tentang arah masa depan bangsa. Kita ingin mengusulkan, meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk berpikir tentang ibu kota negara yang baru ini bukan hanya tentang desain fisiknya saja, rancangan fisiknya saja, tapi kami ingin mengajak pemerintah untuk juga memikirkan desain sosialnya, rancangan sosialnya. Kita akan membangun satu kota yang sama sekali baru di IKN nanti, dan kita harus berpikir masyarakat macam apa yang akan kita hadirkan di kota yang baru itu. Di dalam membangun desain sosial inilah Nahdlatul Ulama ingin ikut serta. Yahya pun menganggap pemilihan nama Nusantara memiliki keterkaitan dengan desain sosial NU. Ia menyebut Nusantara merupakan singkatan dari NU Santri Pemerintah Rakyat. Hal ini diartikan sebagai hubungan antara NU sebagai jamiah dengan santri sebagai jamaah, laksana hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.